seumur-umur ini baru terjadi. Mudah-mudahan ya Allah. Sari bang, jangan luar lo bang, eh. Ya Allah, ya Allah. Bikul longsor tuh, ha. Abang baik. Iya bang, ha. Ya Allah. Dalam thank you.
banjir gadang Nagari Cintoga. Logo kuning.
Ini. Karena yang mana? Iya. Iya. Nah, dari mana ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin komandan, saya Ibda Erickson Anusa Putra, Kadis Surja Wali, Polres Padang Pariaman. Izin melaporkan situasi terkini, tepatnya di Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, tepatnya di Pala Atok, Kecamatan Lubu Alung. Untuk arus lalin tersendat karena adanya genangan air, baik dari arah Bukit Tinggi maupun dari arah Padang. Namun kemudian tadi malam sudah ada mobil dan motor yang bisa melintas. Kami menghimbau kepada pengendara mobil maupun motor tetap berhati-hati dalam berlalu lintas. Perkembangan kita laporkan kembali kepada Komandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bersama saya Kapolres Padang Pariaman beserta rekan-rekan dari Kasalantas dan Kapolsek Batang Anai dan Kapolsek Bandara untuk melaporkan update situasi terkini. Akses menuju bandara melalui jalur jembatan kembar, sekali lagi melalui jalur jembatan kembar kami tutup dengan pertimbangan keamanan, dikarenakan penyangga ataupun konstruksi dari jembatan sudah mulai tergerus oleh air. Jadi mulai jam 10 pagi ini hingga 2-3 hari ke depan akan mengalami penutupan sementara untuk akses yang bisa dilalui dari arah Kota Padang yang mau melakukan penerbangan ke arah bandara, dilalui dari flyover menuju ke pasar Batang Anai atau Pasar Usang, itu belok kiri hingga menemui simpang 3 Goreng baru ke arah bandara. Sekali lagi, dari arah Padang yang menuju ke bandara itu melewati jalur alternatif flyover menuju ke Pasar Usang Batang Anai, lalu simpang 3 Goreng langsung ke bandara. Yang dari Bukit Tinggi sampai kepada titik Pasar Usang belok kanan sampai bertemu dengan simpang 3 Goreng langsung menuju ke bandara. Begitu juga yang dari arah bandara, dari bandara langsung mengikuti depan Polsek Bandara, Polsek BIM, langsung belok kiri simpang 3 Goreng ke arah kanan sampai bertemu di Pasar Usang Batang Anai. Yang bisa dilalui sementara di jembatan ini hanya roda 2. Roda 4 tidak diizinkan dan kami tutup sampai 2-3 hari ke depan, koordinasi dengan PUPR dan dari Basarnas termasuk dari Kementerian PUPR. Jadi itu saja update pagi ini. Mohon dimaklumi dan tetap update selalu perkembangan dan situasi di setiap waktu akan kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.